Halo sahabat operator, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengisi token atau password di soal yang kita buat atau input di Google Form, supaya nanti tidak sembarang orang yang bisa masuk atau akses ketika soal kita mulai. Tanpa berlama-lama lagi, mari ikuti langkah-langkah. Nah, tentunya di sini teman-teman, bapak ibu semua, sahabat operator sudah tahu bagaimana caranya membuka Google Form atau Google Formulir. Kemudian nanti kita yang pertama tulis dulu di sini token atau password. Biarin aja di sini jawaban singkat. Kemudian untuk mengisi password dan atau token. Nah, teman-teman di sini di pojok kanan bawah ini ada menu titik tiga, silakan klik. Kemudian klik validasi jawaban. Nah, di sini teman-teman bisa nanti berupa angka saja boleh. Kemudian nanti teman-teman bisa juga gunakan teks supaya bisa mengkombinasikan password yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kemudian buat passwordnya ya, saya contohkan aja 123456TM. Nah, kemudian di sini perlu teman-teman buat, jika nanti password yang diinput itu salah, kita buat pesan yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini saya buat maaf token atau password yang diisi salah. Kemudian teman-teman di sini klik wajib. Kita klik menu tampilan bagian. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman contohnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa buat opsinya ya, sembarang aja dah saya buat di sini. Ya. Kemudian nanti di sini klik wajib aja. Seperti ini saya contohkan. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman isi sesuai dengan password yang kita buat. Seperti ini ya. Nah, ketika tokennya sudah benar, dia akan langsung masuk ke sini, ke soalnya. Nah, kemudian saya kembali dulu. Ketika nanti token yang dimasukkan salah, nah, maka dia akan berisi sebuah peringatan atau warning, maaf token atau password yang diisi salah, seperti ini. Nah, beginilah cara mengisi token atau password pada soal yang kita buat di Google. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.